Ya, ini saya ingin melihat langsung di lapangan karena dari data yang saya terima dari Merauke ke Boventikul itu jalannya berlumpur masih banyak sekali 2 tahun yang lalu, dan saya sudah perintahkan ke Menteri untuk ini dikerjakan. Jadi dari ini Trans Papua dari Merauke, Sota, kemudian Boventikul panjangnya 422 km. Ini yang dari Merauke ke Sota berapa? 78 kilo, tinggal 3 kilo. Ini yang belum selesai karena ini memang tanah di sini memang khas tanahnya, sehingga perlu pengerjaan khusus. Kita harapkan ini akhir bulan ini selesai. Kemudian yang dari Sota ke Boventikul berapa tuh total? 15 dan 6 kilo. 21 kilo yang harus kita selesaikan, tapi juga akhir tahun juga selesai. Ya. Kita harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans Papua ini, mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik bisa lebih cepat lagi, dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik, biaya transportasi. Saya kira arahnya ke sana semuanya. Ya. Ya, yang pertama kualitas, selalu saya tekankan kualitas yang baik sehingga bisa dipakai lama, karena ini apa, kalau biaya pemeliharaan jalan-jalan di tengah hutan kan juga mahal. Jadi kalau kualitasnya baik sepanjang tahun, sekian tahun bisa kita pakai terus ya. Kita lihat yang sudah jadi. Nanti yang sudah jadi kayak apa nanti kita lihat, yang masih di dalam pengerjaan. Ya. Pak Presiden, apakah target penyelesaian ini nanti akan tahun ini direncanakan rampung atau seperti apa, Pak? Kalau total selesainya mungkin 2019 lah selesai semuanya. Kalau yang ini tadi yang mana Merauke, Sota, Boven, tahun ini rampung, insya Allah rampung.